Kami dari kelompok strategis, ini menara kami. Menara kami ini namanya Sky Creeper. Sky Creeper, pencakar langit. Ya. Jadi maksudnya menggantungkan mimpi kita setinggi-tingginya. Dan perlu fondasi ataupun dasar yang kokoh. Jangan cuma mimpi tinggi tapi nggak ada usaha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang aku apa? Karena keinginan kita ke Haro nggak jadi kesampaian. Makanya kami dari tim ingin membuat momen seperti kita ke Sumbar. Jadi dibuatlah jam gadang agar kita happy di walaupun di lamanya kita masih teringat Sumbar gitu. Oke, syukur. Ngeri-ngeri sedang lihat menaranya untuk sekalian. Karena kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW di akhir zaman itu ya tatawaluna fil bunyan. Manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Karena dasar itulah kelompok kami disebut dengan kelompok akhir zaman. Ini bangunannya Zat. Dan memang fondasinya cukup kuat. Di akhir zaman itu perlu keimanan yang kokoh. Karena fondasi kita ada 6. Dan ini terinspirasi dari rukun iman yang 6. Atau yang lainnya 1. Bangunan Alhamdulillah masih istiqomah. Karena memang fondasinya kuat. Rukun iman yang kokoh. Dan keimanan yang kokoh itu juga harus ditopang oleh keislaman yang kokoh juga, karena kita juga buat lima sisi ini melambangkan rukun Islam yang kokoh, dan pada akhirnya puncaknya adalah jihad di sini, insyaallah. Wadir watu sinami, puncaknya adalah jihad, dan insyaallah kita yang paling untuk sementara yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk asatidz semuanya tadi kalau dari pembicaraan otomatislah menang seahyar gitu kan Pak Yai. Mau pondasinya, mau dalilnya, apa semuanya, pokoknya luar biasa. Cuman satu yang perlu kita ingat. Kita itu semuanya dapat berkahnya dari IBS. Ini dia. Ah. Iya. Tower boleh tinggi. Tower boleh tinggi, pondasi boleh kokoh, ya kan? Tapi insya Allah kita semua dari IBS anti petir ya Mas Arya. Oke, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ibu-ibu, kelompok ustazah. Nama bangunan kami Graha Pena Mentari Gaza. Itu yang kami sepakati, terinspirasi dari mentari, matahari yang menyinari bumi. Walaupun kadang dia tertutup awan, tetapi insya Allah dia selalu ada dan menyinari. Walaupun saat dia tidak ada, tetap memberi kehangatan. Ini terinspirasi dari makna filosofi bunga matahari Helianthus. Dia memberi kehangatan, kebahagiaan, dan kesetiaan. Insya Allah kita semua akan setia untuk IBS Jaya. Demikian dan akhirnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kelompok kami dari Mama Soleha, dari kelompok CS dan ibu-ibu CS sama ibu-ibu kafe. Kami menamai ini Tower Halilintar, walaupun di tim Andina, alhamdulillah ternyata tower kami insya Allah tidak tumbang ya, karena bangunannya kokoh kuat. Kami rancang dengan kesatuan kekompakan kelompok kami. Mudah-mudahan ini kesatuan dari kelompok kami dan membangun IBS sehingga yang tadi kena angin hujan, maka ibu-ibu ataupun ustaz mampir ke kafe makan, kemudian dibersihkan gitu. Jadi inilah satu bangunan yang kokoh insya Allah. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallahu khairan jazak. Pak saya ya. Saya yakin Anda semua pasti nggak ada yang melirik ini kan, nggak ada yang tertarik ya. Tapi kalau sudah saya sampaikan apa tadi namanya, filosofinya, jangan lihat pendeknya, ya, jangan lihat tidak karuannya, tapi maknanya apa di sini? Apa namanya ibu ini? Hah? Sampai berkeringat kita buat nih. Inilah sarang laba-laba. Jangan ketawa. Jangan ketawa, karena sarang laba-laba lah kita bisa di sini. IBS bisa jaya. Islam bisa tersebar.
Rasulullah dan para sahabat sukses hijrah ke Madinah. Siapa yang menyebabkan? Sarang laba-laba takdir. Ya, pendek dia, ya. Ya jelas, tapi subhanallah, ya. Musuh tidak bisa melihat batinnya Rasulullah SAW. Jangan lihat zahirnya, lihat maknanya. Takdir. Allahu Akbar. Mana kok gak ada yang tanya, mana laba-labanya? Ini laba-labanya, Pak. Ya, lagipun panitia ngasih bahan bakunya sedotan. Karena kita butuh sesuai lah. Yang cocok makanya sarang laba, laba. Subhanallah diabadikan sama Allah di dalam Al-Qur'an. Ada nama surah Al-Ankabut. Apa artinya? Nah, ya. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, paham semuanya Ustaz dan Ustazah. Mas, satu, ayo Mariana ya. Ustaz, jawab. Iya deh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, jangan balik, nanti dulu. Jangan balik, nanti dulu, nanti dulu. Ya, mundur satu langkah, Ustaz. Ustazah mundur satu langkah. Oke, dah. Yuk, silakan Ustaz lempar ke Ustazahnya. Satu, dua, tiga. Yang jatuh langsung bubur, yang jatuh langsung bubur, yang jatuh langsung bubur. Balik kanan, yang jatuh balik kanan. Ya, balik kanan, jatuh balik kanan. Dah, mundur satu langkah. Oke. Dah, lempar lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sajin, siapkan air sajin. Oke, mundur satu langkah lagi Ustaz. Ustaz tak mundur, Ustaz tak mundur, Ustaz tak mundur. Ganti, ganti loh kalau yang rusak ganti. Oke, nanti yang bisa ganti. Itu ketiga lempar Ustaz ya. Satu, dua, tiga. Yang pecah ganti, yang pecah ganti. Yang pecah ganti. Yuk, Ustazahnya mundur satu langkah. Pecah ganti. Pecah ganti. Panitia mohon siapkan air yang ganti-gantinya. Yang ajar-ajar siapkan air. Ah, saya review semangat. Ganti, ambil lagi, itu. Ambil lagi. Ya. Udah? Satu, dua, tiga. Halo, soalnya kumpul. Kumpul, nah. Ya, Ustaz mundur selangkah. Mundur selangkah, Ustaz. Ustaz mundur selangkah. Hari mundur, Ustaz hari. Siap, Ustazah ya.